5 tahun aku jadi saksi dedikasinya Mas Emil. Hari ini secara official Mas Emil tuh hari terakhir sebagai wakil gubernur. Tentu ini adalah satu chapter, tapi buat aku yang paling kerasa karena 9 tahun yang lalu di bulan ini kan pertama kali kita ke Trenggalek. Mengawali apa ya, mau berikhtiar untuk terjun di politik kan. Hari ini adalah tanggal 12 Februari. Kalau tak masuk tanggal 13 Februari itu adalah hari pergantian. Jadi hari ini bisa dibilang hari efektif terakhir bekerja sebagai wakil gubernur dan ketua tim gerak PKK buat aku dan Mas Emil. Jadi sebenarnya dia ada acara di KEK Singosari. Kalau nggak salah ya acaranya tuh peresmian. Cuman aku telepon sama itunya, terus aku sabotase sedikit. Jadi acara berjalan dengan biasa seperti yang direncanakan, tapi boleh nggak endingnya aku bikin kayak sebenarnya hanya kecil-kecilan appreciation buat Mas Emil. Nanti lihat ya. Ini dekat apa jauh dari Singosari? Dekat Singosari, Mbak Suku, Mas. Enggak yang arah ke sana maksudku. Ini dekat jauh sih, enggak tahu aku. Kayaknya agak jauh deh. Kalau dari tempat acara jauh. Lumayan, Mbak. Kita ke arah dekat sana aja makannya. Ya kan, setuju kan? Setuju? Singosari apa yang enak, guys? Bakso popo, guys. Coba tolong dikasih pencerahan dulu, guys. Suami aku, iya, Mbak. Laki gue puasa. Kita enggak akan bisa makan kalau sama dia. Iya, makanya. Cepat makan, kita selamatkan diri sendiri. Kasihan suami aku. Jadi waktu pas pertama kali Mas Emil dilantik tanggal 13 Februarinya itu tanggal 13-nya atau 14-nya gitu ya. Jadi pelantikannya sih tanggal 13, cuman aku lupa tanggal 13 atau tanggal 14 Mas Emil itu puasa. Puasa ya bentuk sama buka puasa juga. Jadi bentuk rasa syukur diberikan amanah. Nah, kemudian hari ini kan hari terakhir efektif bekerja. Mas Emil puasa lagi untuk bersyukur juga dikasih pengalaman yang tidak terlupakan selama ada di Jawa Timur gitu. Jadi saya kebetulan nggak di infonya mendadak, cuma dibilang saya bangunin sahur ya. Terus tadi pagi kan aku dari jam 3 tuh udah siap-siap mau berangkat gitu. Jadi nggak siap aku gitu. Cuman gitu, seru ya Mas Emil ya. Jadi kita harus makan duluan, guys. Kasihan kalau kita yang ngerengek minta makan nanti ada Mas Emil kan, yuk. Yang ini. Yang ini mercon dan yang cincang pedas kalau itu. Cobain deh. Berapa? Satu-satu aja dulu, Mas. Aja. Yang keju ada, Pak? Keju berapa? Dua. Sama apa lagi? Mangko, Mas. Oke, teman-teman, kita kelaparan. Ini adalah salah satu rekomendasi aku nih. Aku udah hampir setiap ke Malang, aku kesini. Tapi kayaknya jarang ngajak kalian ya. Tapi mungkin udah banyak yang tahu juga, ini namanya Cakar. Dia terkenalnya sama mercon. Enak sekali, buat aku sih enak. Dia kalau sore habis gitu, jadi biasanya aku kunjungan kalau pulangnya sore udah. Kesini udah tinggal sisa, sering habis dia. Belum hujan, ini mendung-mendung, dingin, makannya bakso, oh my god. Di Malang lagi, aduh. Tinggal suamiku aja, harusnya ada di sini. Nah, hari ini gitu sih, kita agendanya Mas Emil tuh gak tahu kalau aku landing di Malang. Opa, aku bohongin ya. Aku dengar suaranya pacar aku. Sekarang ini tugas saya di Jawa Timur bersama Bu Kofifa juga akan selesai pada tanggal 13
Februari nanti 65 tahun. Dan tapi rasanya kemanapun saya akan melangkah pasti akan selalu teringat dengan Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf buat teman-teman semua ada di sini, saya jadi tamu tak diundang. Pak David especially, mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini mendadak saya sambut langsung sedikit acaranya. Mudah-mudahan nggak mengganggu. Teman-teman mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu. Hari ini secara official Mas Emil itu hari terakhir sebagai wakil gubernur. Lima tahun aku jadi saksi dedikasinya Mas Emil, mau nggak pulang kerja di rumah berlaptopan terus, handphonean terus gitu. Tapi saya tahu itu semua dilakukan untuk masyarakat karena nggak mudah. Ada sebuah provinsi yang kabupaten kotanya besar, penduduknya luar biasa banyak, ada 40 juta. Itu mungkin negara lain itu adalah populasi satu negara. Jadi saya mengerti sekali selama 5 tahun dedikasinya luar biasa, nggak tidur, mau jam berapa aja harus standby. Terasa nggak terasa sudah 5 tahun. Mas Emil mengabdi, semoga semuanya yang dilakukan berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya saya mungkin mau doa juga buat Mas Emil, apapun rahasia Tuhan di kemudian hari untuk karirnya Mas Emil, mohon direstui dan tadi kayak lagunya selalu dinanti. Dan ini dari saya pribadi sebagai istri, saya ucapin Mas Emil di diri good job. Menghadiri acara di TV, saya nggak nyangka langsung kesini. Tapi ini yang menarik satu hal, bahwa kenapa kok justru di sini, gitu ya? Justru kok di Coding Factory, apa hubungannya bikin film di Coding Factory? Ada saat yang penting yang tadi saya sampaikan gitu, bahwa yang kami tahu, saya tiap hari itu berusaha ini harus terwujud. Mau progresnya masih dianggap kecil kayak nggak gitu, tapi kalau ini nggak sampai ke satu milestone, kita nggak akan bisa mewujudin Jawa Timur sebagai digital ecosystem. Jadi ini selaku bukan sekedar ini akan megah, karena kita udah lihat desainnya akan dibangun untuk King's College, untuk Center Future Works dengan apa consultingnya dengan Ecom dan lain-lain. Tapi hari ini setiap baby step yang diambil ini akan punya dampak untuk cita-cita kita. Oke, kadang-kadang kalau mau gampang jadi kepala daerah, bangun aja jalan, bangun aja drainase dibangun, keruk sungai. Konsep begini ini konsep yang susah jadi suara, susah untuk dijual di politik. Tapi kalau nggak ada yang ngurusin, kita nggak akan pernah bisa leapfrog. Jadi ini kenapa sangat bermakna bahwa justru surprise ini diberikan di tempat ini, karena mungkin salah satu yang akan selalu saya
karena perjuangannya adalah berjuang bersama teman-teman semua untuk memulihkan. Turun ke bawah berfoto bersama para hadirin yang ada di sini. 1, 2, 3. Video dan ada kamera monitor. Siap, terima kasih. Terima kasih. Nah ini tuh adalah SMK 2 Singosari ya. Jadi tapi ini kampus yang berbeda. Jadi ada beberapa kampus. Nah ini yang khusus untuk animasi, lab praktek animasi. Iya. Iya di Singosari. Ini kalau Mas Emil bilang ini namanya SMK gempa bumi. Karena pada saat meeting, betul, pada saat meeting ya Bu, meeting buat bikin kampus ini ada gempa bumi, tapi meetingnya nggak diberhentikan. Ayo kita ganti tempat aja, tapi harus lanjut karena takutnya. Iya, karena ini penting. Penting ini harus sampai selesai. Alhamdulillah terwujud ya. Terima kasih. Bapak mau di metaverse. Bisa aja bisa foto bersama. Boleh, mau di Jennifer. Terima kasih. Wah, di bisa nggak ngasih tahu? Tahu bisa nongolin? Gimana idenya siapa? Aku lah. Hah? Aku dong. Gimana kamu kaget nggak? Kaget lah. Coba kagetnya gimana? Pantesan gitu. Videonya nggak dikasih-kasih, ternyata emang disiapin buat di sini ya. Video apa sih kamu minta? Video yang apa? Bagian itunya, yang untukku tadi. Oh gitu, kamu sempat minta. Oh iya. Udah dong. Wah. Kamu tanyakanlah loyalitas tim kamu tuh kemana. Salah ya. Pasti kayak lebih ke dia. Karena kalau aku ngomel-ngomel apa gitu. Jadi Mas Emil, gimana suasana hari ini? Ya di satu yang pasti sisi, lemes karena puasa. Lemes dan puasa karena hari pertama waktu dilantik. Iya. Itu puasa. Hari pertama dilantik atau hari pertama masuk gerahadi, sorry, hari pertama masuk gerahadi. Besoknya kan? Besoknya itu puasa karena akan masuk ke gerahadi. Nah terus ini sekarang genep hari terakhir tugas, jadi juga ditutup dengan puasa, kebetulan hari Senin juga gitu. Jadi ya gitu. Tapi tinggal ya bentar lagi lah menu buka. Kamu minum es teh tadi kayaknya enak banget loh. Itu enak banget ya, kasihan ya Allah gitu. Dan kaget banget sih tadi, beneran enggak nyangka. Pertama kok teman-teman
Singosari bisa punya materi ini gitu ya buat surprise gitu kan. Ini gimana ya? Kok dari mana dapatnya? Kok kepikiran? Aku kok kepikiran sesuatu yang aku iniin gitu. Oh, ternyata tiba-tiba kalian datang. Jadi aku kan telepon Pak David. Pak David itu yang bikin acara hari ini, guys. Nah, Mas istrinya tadi bilang memang Pak David itu sengaja banget bikin kalau bisa dipasin tanggal 12 karena tanggal 13-nya kan hari sudah pergantian gitu. Karena Pak David bilang KEK Singosari ini kan salah satu perjuangan bersama Mas Emil, benar-benar dari nol, benar-benar dari ini, dari mulai masih konsep, guys, gitu. Masih konsep dan sebagainya, perjuangan sama-sama sampai akhirnya walaupun baby step karena kita ngadepin pandemi, bener ya. Jadi hal-hal lain di luar kesehatan itu pasti menjadi prioritas yang kedua, ketiga, keempat gitu kan. Tapi walaupun baby step ada hasilnya. Terus sekarang kita ngelihat ada banyak PH-PH yang kemudian khusus di bidang animasi udah dapat project, bahkan kita sudah membina generasi-generasi penerus untuk jadi animator dan mereka sudah dapat kerjaan juga. Jadi gimana kamu lihat karya-karyanya? Cakep banget, makanya aku langsung aku mau dong dibikinin icon aku gitu loh, kayak yang cantik begitu ya kan gitu, jago banget. Dan kayaknya ini memang salah satu solusi zaman now gitu, karena sekarang mungkin yang berbeda dari 20, 30, bahkan 50 tahun yang lalu, dunia animasi, dunia ini tuh belum menjadi keseharian orang banyak, jadi hanya orang-orang tertentu gitu, hanya orang-orang yang spesifik, cuma ada Walt Disney zaman dulu ya dan sebagainya. Tapi anak-anak sekarang dibesarkan dengan gadget, dibesarkan juga pasti beririsan dengan game, pasti beririsan dengan kartun dan sebagainya. Nah, di situ ada pekerjaan dan ada lapangan pekerjaan dan ada nilai industri dan industri dan juga finansial. Dan Mas Emil bukan hal mudah gitu untuk memperjuangkan ini, karena kalau kita mau mendang-mending kan banyak kaum mendang-mending, kamu tahu gak zaman sekarang tuh ada kaum mendang-mending disebutnya. Jadi ketika kita mau apa selalu ada jawabnya, mendingan ini, mendingan itu. Nah, banyak yang bilang iya memang bagus sih secara konsep animasi dan sebagainya, tapi kan sebagai pemerintah mendingan kita prioritaskan perut orang. Padahal dia juga ujinya ngisi perut juga kan. Betul, jalan gitu. Makanya, dan kerjaan mereka dari luar negeri loh tadi. Betul, nilai mereka nilai, bisa ke Korea, Jepang tanpa harus pergi jauh-jauh. Betul, mereka kerjain dari Singosari, guys. Jadi perut jalan, infrastruktur semuanya itu harus berjalan bersamaan, tapi harus ada juga keberpihakan ke sektor-sektor industri yang baru ini, karena anak-anak kita dibesarkan dengan tuntutan yang beda-beda, jadi mereka harus punya gitu. Nah, Mas Emil, aku atau mungkin nanti pas buka puasa kita ngobrol lagi ketika Mas Emil sudah punya. Udah agak ini ya, Pak. Karena bangunnya kan jam 3 pagi tadi pagi. Jam kritis. Iya, jam-jam hangat-hangat ini. Apa jam-jam kadar gula turun. Heart to heart. Mohon maaf kalau muka kita sudah ini, karena kita benar-benar dari subuh seharian. Jadi ya sudah apa adanya aja. Mas Emil gimana? Campur aduk ya. Maksudnya ada rasa pasti sedih karena ya namanya ini kan perpisahan, walaupun perpisahan yang apa ya sih? Enggak berarti untuk
selamanya ya. Tapi tentu ini adalah satu chapter. Tapi buat aku yang paling kerasa karena 9 tahun yang lalu di bulan ini kan pertama kali kita ke Trenggalek. Mengawali apa ya, mau berikhtiar untuk terjun di politik kan. Dan saat itu juga berangkat dalam kondisi yang juga harus meninggalkan kenyamanan, stabilitas dari kerjaan yang ya itu tadi, 8 baru promosi di Jakarta gitu. Terus kemudian harus berjuang lagi, boleh dibilang dari nol ya. Gitu. Dan dari sejak 9 tahun sampai sekarang kan kemudian jadi bupati, terus jadi wagub 5 tahun. Ya pasti ada galau-galaunya lah ya, ada rasa sedihnya. Tapi ada juga rasa senengnya bahwa kita, apalagi tadi barusan di JTV itu kan program-program yang udah dijalanin tuh dari testimoninya ya, dari masyarakat. Jadi kayak, oh iya ya, kerasa gitu. Dan mereka tuh ngejelasinnya bukan scripted gitu ya, bukan di nanti kamu ngomong ini ya, enggak gitu. Kelihatan gitu, mereka spontan ngomong manfaat dari program MJC, dari program One Pesantren One Product, dari program apa namanya, ada yang dapat apartemen kepiting gitu. Terus ada desa wisata, jadi banyak banget gitu. Itu yang bikin campur aduk antara seneng dan juga sedih. Sedihnya adalah bahwa sense of responsibility, rasa tanggung jawab yang selama ini kita milikin gitu ya, bahwa kalau ada orang kena masalah, ada keterpanggilan, kita harus bisa do something. Ya tentu akan sekarang kehilangan, akan kehilangan rasa itu untuk sementara. Tapi justru di sisi lain kita harus buktiin ya, kalau tanpa pegang jabatan pun apapun yang bisa kita lakukan, kita harus do something di sekitar kita, kan itu yang kita coba tanamkan gitu kepada masyarakat, yuk sama-sama do something. Nah mungkin sekarang saatnya gitu, dari yang biasanya ngajak masyarakat, ayo kamu, saya, kita sebagai keluarga yang nggak megang jabatan publik, wayahe ngelakoni yang selama ini kita ajak masyarakat, kita dari masyarakat sebagai warga akan juga ingin jadi warga yang berpartisipasi. Itu sih tekadnya, ikrarnya. Banyak kalau nangkep momen prestasi, terus momen yang lebih serius, kebijakan apa gitu, itu aku rasa belakang ini banyak yang mulai membedah itu lagi dari Mas Emil dan terutama Bu Kofifa. Tapi yang memorable, yang kamu gak nyangka ada datang bersama dengan jabatan ini. Ya. Selain waktu itu ngurusin kambing kawin. Kalau itu orang kambing kawin sama wedus itu kan suruh ngasih statement, ya mau statement apaan gitu kan. Cuman gak sih, tapi tadi balik ke tadi hari ini, and thank you banget udah datang ke KEK Singosari. Soalnya apa ya, itu tuh salah satu contoh gitu, MJC, ya Millennial Job Center, terus KEK Singosari itu program yang kalau buat orang politik tuh sebenarnya susah-susah gampang, banyak kan susahnya gitu. Nggak terlalu langsung orang akan ngeh, ini manfaatnya apa ya gitu ya. Tapi penting banget untuk masa depan Jawa Timur gitu. Jadi tadi pas kadang rasanya juga aneh gitu, di Coding Factory ya, tempat programmer kumpul, justru kita bikin video perpisahan yang menurutku sangat mengharukan gitu ya. Kamu datang bawa bunga, tapi justru di situ itu loh effort untuk istilahnya ngerjain perintilan, sampai itu jadi perintilan, ngiyakinin sana sini, nyoba sana sini, dengan kita mulai dari yang kecil dulu, kita mulai dari yang jelas-jelas dulu. Terus tadi ngelihat ternyata mereka sepenuh hati berusaha nunjukin apa yang udah mereka kerjain, dari mulai animasi, dari mulai coding, dari mulai film dan SMK-nya. Itu terharu banget gitu, bahwa gila ya ternyata effort ini tuh meaningful banget gitu buat mereka gitu. Jadi di situ yang juga akan terharu. Jadi itu kadang-kadang kepuasan melihat hasil yang kita kerjakan, walaupun kerjainnya nggak mungkin sendiri ya, kolektif dengan berbagai pihak, tetapi
entah itu dalam bentuk ide awalnya atau juga kerja keras kita, itu kepuasan itulah yang pada akhirnya orang bilang, kenapa sih kok mau jabatan? Karena banyak yang mikir kalau yang skeptis gitu berarti haus jabatan gitu. Tapi mungkin beda orang beda ngelihatnya. Kalau aku ngelihat dari Mas Emil, bahwa melalui jabatan itu kita bisa punya manfaat yang banyak, dan niat kita apa dulu dari awal. Jadi hari ini lumayan dari beberapa sisi gitu ya, banyak di remind lagi selama 5 tahun terakhir ini kontribusinya kepada Jawa Timur, kepada masyarakat. Pasti banyak kekurangan, tetapi nggak semuanya fail. Bahkan bisa dibilang di luar ekspektasi kitanya sendiri, baik dari kerja keras di gubernur, kerja kerasnya Mas Emil. So, itulah esensinya kerja keras. Nggak pulang-pulang ya. Terus, jarang tidur ya. Kadang tamu juga udah nggak, kasihan tamunya, kasihan Mas Emil juga. Jamnya kadang-kadang sudah tidak di jam-jam yang normal. Dan juga pas ngeliat video diputer, keinget bencana. Kita turun sama masyarakat, sama warga. Kita bisa hadir di momen-momen itu aja ngerasa it's an honor juga. Itulah hal yang terindah dari amanah ini sebagai wakil gubernur atau dulu juga sebagai bupati. Jadi ini 9 tahun dari perjalanan kita. Hari ini, tepat hari ini kita akan mengakhiri periode yang ini. Ada kata-kata periode yang ini sih, karena doain ya. Tapi sebelum kita ke situ, Mas Emil ada yang mau dibilang nggak sama masyarakat ini yang nonton, terutama yang masih banyak, terutama nih ini kan masyarakat Jawa Timur udah luar biasa banget memberikan dukungannya. Jadi warga yang tangguh, yang bergotong royong. Kita pas ngelaluin COVID itu berat banget, tapi masyarakat benar-benar bisa struggle bareng-bareng. Kita juga berjuang untuk bangkit bareng-bareng. Itu saya terima kasih, termasuk yaitu Pemprov ini gede, banyak frontliner ya, banyak guru, banyak penyuluh pertanian, banyak tenaga-tenaga relawan lapangan yang nggak bisa kita sebutin satu persatu, tapi mereka yang bekerja sepenuh hati itu, dan kadang tidak dapat publisitas, ya. tidak muncul di media, tapi mereka lah yang sebenarnya the true hero menurut saya. Guru-guru yang ngabdi di garda terdepan di desa-desa itu luar biasa. Tenaga kesehatan, bahkan waktu COVID kemarin mereka mempertaruhkan keselamatan juga, itu benar-benar inspiratif. Pertanyaan pamungkasnya, what's next Mas Emil? What's next ya? Kita kan udah berkomitmen sama Bukoviva, kita juga dapat kehormatan yang luar biasa ya, bahwa Bukoviva menyatakan kita akan tetap bersama untuk pemilihan gubernur yang akan datang. Mohon doa restunya. Mudah-mudahan masih berkenan di hati masyarakat Jawa Timur. Tapi untuk sementara aku ajak pasangan liburan dulu ya. Oke.